Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah. Baik. Nah, berarti kemarin kita sudah praktek yang poin pertama ya. kondisi pertama bertemunya munfasil dengan mim jama pada satu ayat atau satu kali baca ya dari ibtida sampai wakaf begitu ya. Jadi ketentuannya adalah dari ibtida sampai ke wakaf bila bertemu ada munfasil dengan Mimjama. jama. poin pertama kemarin Ida sempat mim munfasil ya. Apabila mim jama eh, lebih dahulu ya atau lebih awal. Nah, kemudian munfasil berada di eh, bagian belakang. Ya. Kemarin poinnya juga sudah kita bahas atau Nah, catatannya. Jadi cara menjamaknya adalah kita ubah terlebih dahulu yang dekat dengan wakaf, ya. Jadi kalau dikatakan mim jamak eh, di bagian awal kemudian munfasil di belakang, ya atau di bagian akhir berarti yang terdekat dengan wakaf adalah mun munfasil, ya. Kalau untuk poin yang pertama. Kalau wakofnya di situ berarti kolu Non-fasil itu lebih dekat dengan wakaf, sehingga kita ubah terlebih dahulu pada bacaan yang kedua. Ya. Kemudian, kita tukar balik. Nah, kalau yang ini sudah selesai, yang non sudah kita ubah, ya. pertama kan dengan kosor terlebih dahulu. Kemudian, kita ubah dengan tawas. Nah, kita perhatikan di sini yang bagian depannya tetap tidak berubah sukun dan Nah kalau ini sudah berarti kan satu kedua gitu ya. Nah kemudian baru uh, kita ubah yang silah. Nah, kita ubah yang silah. Silah pertemukan dahulu dengan uh, munfasil yang koser. karena kan ini belum ketemu. Karena yang ketemukan kan baru uh, sukun saja. Gitu ya. Nah kemudian baru yang berikutnya silahnya memjama kita pertemukan dengan tawasuk. Nah, kemudian eh, catatannya juga untuk lebih mudahnya, kalau baca pertama kali biasanya bertemu mim dengan non fasil ya, mim dengan eh, sukun gitu ya, mukaddam. Kalau non fasil tentu dengan kosor itu ya, yang mukaddam. Kemudian juga yang eh, ini udah pasti ya nomor satu pasti mim sukun, kemudian non fasilnya juga pasti koser. dua harokat. Nah, kemudian wajah bacaan terakhir itu tentunya merubah dua-duanya. Ya, kita perhatikan silah mim, ya, mim zamannya jadi silah, kemudian manfaatnya jadi kalasuk, seperti itu. Jadi sebetulnya yang yang perlu eh, apa namanya? kita perhatikan betul-betul ya, yaitu yang dari ini ya, bacaan yang kedua dan ketiganya. Ya, jadi ini sebetulnya poin uh, perubahannya. Karena kalau yang poin satu dan poin yang keempat, yang terakhir bacaan, ya, maksudnya bacaan pertama dan bacaan terakhir, itu ya simpelnya pasti begini. Gitu ya. Nanti walaupun misalkan munfasilnya, coba kita perhatikan. Nah, uh, dia di bagian depan, misalkan yang ini nanti, tetap kita bisa perhatikan bahwa Uh, ada sisi kemiripan. Nah, ini biar kelihatan. Nah, bisa diperhatikan yaitu uh, bahwasannya ini mim pasti sukun pertama. Ya. Mimnya sukun, monfasilnya juga pasti koser. Coba kita perhatikan, monfasilnya koser, mimnya pasti sukun. Begitu. Ya, Coba kita perhatikan lagi panjang keempatnya keempat. Ya bilang, ya saya bilang uh, pasti kita ubah mim jama jadi sila, munfasilnya juga jadi tawasud. Coba kita perhatikan uh, munfasil tawasud sama kan ya, munfasil tawasud. Kemudian mim jamanya sila, cuma beda beda peletakan aja. Nah baru nanti yang akan ada pengaruh adalah yang di sini. Ya, poin yang dua uh, bacaan yang kedua dan bacaan yang ketiga. Oke, di situ yang jadi jadi apa namanya poin perubahan karena beda dengan yang ini. Ya. Acuannya apa tadi? Acuannya adalah yang terdekat dengan wakaf. Sekarang kalau dikatakan yang terdekat dengan wakaf, ini kan wakaf di sini. Nah, yang terdekat apa? Yaitu mim meme? pinjaman. Meme Sehingga kita tinggal <coughs> apa namanya merumuskan bacaan yang kedua. Oh, berarti mimnya diubah, kan? jadi sila gitu. Nah, nanti tinggal di dibalik ke sini ya. Nah, Oke, okay. <tuh> Nah, tinggal ditukar gitu ya. Nah, jadi memnya jadi sukun lagi, kemudian kosar jadi tawasu. Nah, bacaan yang keempat udah pasti sama ya. Selalu merubah ee, hukum tersebut. Yaitu mim jama jadi sila dan fasil Oke. Baik, sekarang idasa bakal munfasil mimul Apabila munfasil terletak lebih dahulu daripada mim mim jaman. Jadi mim jamaknya berada di akhir. Lahu fiha arba'atu awjuh. Di sini ada memiliki empat wajah atau empat cara baca, empat kali baca. Oke, okay, silakan Mbak prakteknya. Oke, okay, langsung. <tuh> Ya, eh, Suara anak kedengaran, Mbak? Oh, tadi hilang, Pak. Ya, oh, hilang-hilangan. Bentar-bentar. Ya, testing suara. Uh, ada, Ustaz. Kalau sekarang sudah jelas, ya? Iya, Ustaz. Oke, okay, baik. <coughs> ya, silakan, Mbak. Eh, langsung prakteknya. Ini yang monfasilnya dibacanya lebih awal dan mim jamaknya di akhir lah ya dekat dengan wakaf. Oke, silakan, Mbak. Eh. Oh, nangis, Pak. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu. Hmm. Sukun ya, Mbak? oh, nang, Ya, sukun dulu. Kalau pertama jangan langsung jadi sila Ulang lagi. Wa idza laqalladziina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayathinihim qalu Ya. Ini yang pertama ya. Terus sekarang yang kedua. Wa idza laqalladziina aamanu qalu aamanna wa idza khalau ila syayathinihim qalu ya terus sekarang yang ke tiga wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu oke yang ke tiga terus sekarang yang ke empat wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna Ya, ada nah yang keempat dirubah semuanya. Kalau empat, saat ini himu, ya sila. Ya, ini sudah jelas ya. Soalnya. Kemudian kita lanjut. Sekarang yang ketiga. Poin yang ketiga, saya kan baca dulu. Asalis iltiqo umi muljam'i biham zati kotain walam yajtami maaha munfasil. Ya, terjemah dulu. Bertemunya mim jama dengan hamzah kota dan uh, dan tidak berkumpul padanya umat munfasil. Iya betul. Ya, jadi di sini ada mim jama' Walaupun mim jamaknya ada dua ya tapi ada yang bertemu dengan hamzah koto mim jamaknya ya walaupun satu mim jamak juga yang bertemu dengan uh, hamzah koto begitu ya sama nanti dibacanya fiha salah satu audio maka ada tiga cara baca atau tiga kali baca ya oke okay. nah, yang pertama adalah mim jamak tetap sukun Kemudian juga yang kedua apa? Kosromun fasil mim. Ya. ya. sama seperti wajah dua wajah itu yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Jadi eh, lahum kemudian lahumu. Nah, tapi kan pendek am lahumu alihat ya. Nah, kemudian bacaan yang ketiga tawas munfasil bisilatil mim ya. Itu munfasilnya dibaca empat, mimnya nah dibaca sila maksudnya karena memang di sini sudah eh, ketemu ya ini kalau kalau dilihat dari bacanya kan begini. ini kan huruf mad ini ya. huruf mad ketemu apa ketemu hamza ya. di lain kata ya, maka di sini sebetulnya jadi eh, seperti ya jadi bukan bukan asli tapi seperti mad jais munfasil atau mad munfasil gitu ya nah. Jadi eh, dibacanya berapa? Empat harokat. Ya. Karena dia hukumnya semisal dengan majelis asil. Ya, setelah dibaca sila, ditukar bacaan silah, dia ketemu dengan hamzah. Ya. Um, wow madiyahnya. Sehingga yaudah, ya udah dibacanya tawas. Sebagaimana ketentuan menfasil dalam rewet. Waduhun. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Ya, yes, jadi tiga kali baca. Ya, oke, silakan buat. Amlahum alihatum tamna'um min dunina. Ya, yang kedua. Amlah Amlahumu alihatung alihatun tamna'uhum min Ah tamna'uhum min oh. hmm, Ada dua. Am, Amlahum. Am alihatun tamna'uhum min dunina. Ya. Jadi udah enggak ada idgham lagi di situ. Ya karena mimnya sudah dibaca dengan silah. Oke, okay, terus sekarang bacaan yang ketiga mengikut seperti hukum munfasil. alihatum min Oke, okay, tamnauhumu um tetap dua ya. Karena dia tidak bertemu dengan hamzah kopal. Ya. Oke, okay, jadi inilah bacaannya bila kita bertemu uh, mim jama dengan uh, hamzah koto. Ya. Yeah. Oke, okay, kemudian kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita lanjut pak. Silakan. Arabi. Ar uh, Arabi. Ar Ida sabakol mun munfasil mimal wa ba'dal mim al jamai waba andal mim Hamzatu tu Ya. Yeah. Apabila uh, mat mun lebih dahulu daripada mim jama dan setelah mim ada hamzah kote. Nah ini kombinasi dengan yang tadi, tapi tetap dibacanya empat, nggak jadi banyak. Jadi bukan bukan kayak gini ya, karena dulu ya, anak katakan dulu karena udah hampir setahun lebih ya, hampir dua tahun bahkan. Dulu ada yang salah memahami ya, Uh, memahaminya begini kalau tanpa ngelihat yang yang ini ya 1, dua tiga 4 ya jadi dia merubahnya begini mbak <tuh> uh, pertama ini tetap baca koser ya munfasilnya kemudian mimnya sukun oke okay, sudah betul kemudian dia uh, melihat karena yang terdekat dengan lokal dalam mim maka diubah mimnya jadi bacanya uh, ya murukumu, kemudian di sini masih Munfasil. Nah, inilah mulai kesalahannya di sini, Mbak. Jadi, oh ini kan minjamannya ketemu apa -apa, ya. Nah, oh berarti ini dibaca yang tadi tiga kali gitu ya. Sini kumu empat ya. Sedangkan di sini apa? Munfasilnya dua. Gitu. Ini mulai kesalahannya di situ. Ya. Terus akhirnya gimana lagi? Dia ya sudah nambah lagi jadinya ya ini udah habis katanya kita kan kemudian rubah ke munfasil nah, jadi ada bacaan yang keempat munfasil memnya sukun gitu nah, ini yang salah ya, Pak, ya terus dia apa lagi ya ya berarti masih uh, munfasilnya tawasud ya nah, munfasilnya masih tawasud nah kemudian yang di sini apa uh, memnya dua gitu. Kemudian baru yang berikutnya ini eh hasilnya 4. Hmm. Ya, mim jamanya juga 4. Wal hasil jadi berapa? 1 2 3 4 5 6. Nah, gitu. Anak katakan ini salah, ya. Salahnya kenapa? Karena tidak mengikuti aturan ya, e, syarat dan ketentuan dari dari mat. Kenapa? Karena kalau dia ingin dirubah ini mimnya jadi silah, kemudian dipertemukan dengan Hamzah yang menjadikan dia munfasil dari empat harokat, gitu ya, maka harusnya di sini pun sama, gitu. Artinya eh, matnya harus menyesuaikan juga, gitu. Ya, kalau sukun di sini munfasil jelas dua, kalau mim jamaknya dua ya sama dua juga. Gitu. Cuman masalahnya mim jamaknya eh, empat. Kemudian menfasilnya malah malah 2. Nah, ini kan dari masa. Oke, kira-kira bisa dipaham nggak? Nah, suara saya terdengar Kaya atau kurang? Temen. Halo? Suaranya terdengar? Cek-cek. Testing suara. Ya, Ustaz. Jelas ya suaranya? Uh, tadi habis jawab, Rahil jawab itu hilang suara Ustaz tiba-tiba. Suaranya hilang lagi? Maksud, iya, sebentar ya, tapi nggak sampai. Uh, kalau sekarang? Ada Ustaz. Nggak jauh ya suaranya. Oke, sekarang bagaimana? Sudah jelas? Jelas, Ustaz. Ya, ini mic-nya masih bermasalah terus. Oke, jadi maksud Anda tadi, eh, bahwa kalau di sini memjamaknya sudah jadikan silah, kemudian baca empat, berarti kan konsepnya di sini juga harus sama. Gitu. Ya. Maka tadi yang cara sampai enam baca itu, itu keliru. Ya. Kelirunya kenapa? Karena membedakan... Eh, sabi hulmun fasil lah kita katakan ya dengan sebab adanya e, mim jamak atau hamzah kemudian dibaca jadi empat itu harusnya sama di sini juga empat nggak boleh dua gitu mbak ya nah, maka yang betul adalah hanya empat saja hanya empat ini saja coba kita perhatikan sukun ya kemudian ini munfasil dua ya boleh kemudian mim jamak lagi silah tapi dengan koser kan masih kan. Nah di sini munfasilnya juga koser. Nah tadi yang jamak eh, apa namanya yang dibaca silah karena bertemu Hamzah itu nggak bisa langsung dirubah. Gitu. Kenapa? Karena itu nanti akan mengikuti ketentuan munfasil. Sedangkan munfasil ya eh, ini baru akan diubah. Gitu ya. Nah sehingga harusnya jadinya seperti yang diusulan uh, erat itu yaitu mimnya sukun lagi balik jangan diubah jadi empat nanti nunggu dulu apa munfasilnya diubah jadi empat itu baru bisa bareng. ataupun sebaliknya ketika taw uh, munfasilnya tawasud kemudian silah mimnya dibaca kosar ini juga kurang tepat gitu. ya kenapa karena uh, munfasil kan ini empat Sedangkan ini juga, sila uh, mahal ini kan juga ada huruf mat ketemu hamzah gitu. ya, sehingga mesti sama intinya ya. Hukuman fasilnya harus, harus oke. Kira-kira ada yang belum dipahami? Mm -hmm. sudah ya? Yes. ya? Oke, jadi tetap dia empat ya. Intinya, dia tetap empat, tidak sampai lebih dari empat. Kalau lebih dari empat, berarti ada yang keliru gitu ya eh nah, mesti dicakola seperti itu. Oke. Okay. Kita coba Mas silakan. Wa iz qala Musa li qaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah Wa idh qala Musa li qawmihi inna allaha ya'murukumu an tazbahu baqarah. Ya, terus ambil yang ketiga. Wa idh qala Musa li qawmihi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Wa idh qala Musa liqawmihi inna allaha ya'murukumu an tazbahu baqarah. Oke, itu bacaan yang keempat ya, Pak. Iya, Ya, sekarang kita lanjut lagi. Hampir sama seperti yang tadi ya, cuma beda posisi aja. Ya, yeah. uh, Om Isan. Kalau misalnya, Idza sabaq muljam munfasil wa ba'dal mim qat'in. Apabila didahului dengan mim jamak setelahnya munfasil dan setelah mim hamzah Kota Oke ini sama lah ya, empat cara juga cuman uh, karena posisinya saja yang berbeda. Kalau tadi kan munfasilnya di dekat dengan tidak ya ketika akan memulai. Nah, sedangkan kalau apa namanya ini yang munfasilnya dia di bagian akhir-akhir menjelang -akhir, waktu. Nah, dia hukumnya sama tetap empat. Oke silakan dicoba. Nal Ula ika maka Ula كما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أولئك <سؤالي> ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أولئك <سؤالي>

Ulaika okay. ma nalahumu lahum ayadkhuluha illa qaifin. Oke. Sudah eh uh, empat ya, Mbak? Iya, kok. Nah, konsepnya sama seperti itu tadi. Ya. Oke, tidak ada perbedaan. Uh, berikutnya. Sadisan. Sadisan. Sadisan iza juta ma'ala fuzu ana ba'dahu hamza kota'i wa mujamai mujam'i wa Apabila berkumpul pada lafaz ana setelahnya hamzah kota dan mim jamak dan dan munfasil. Uh, hamzah ba'da lafzi ana hamzah maftuha misal ini selu. setelah lafaz ana Hamzah Hamzah eh, berharokat fathah. Oke, okay. <laughs> kalau sekarang ada uh, lafadz ana ya, ya, yang ana kita sudah pernah bahas ya. Jadi kalau ana bertemu dengan Hamzah atau domah, maka dia uh, isbatul alif ya dengan kasar dan tawasul. Nah, nanti cerita kalau anak uh, Ana dengan I. Ya. oke okay. Nah, di sini uh, pun sama. ya. Jadi, uh, maksudnya sama itu di sini monfasil. Ya. ya. Nah, di sini juga jadi monfasil juga dengan wajah. Ya. Nah, Uh, di sini kan mim sukun eh, lagi ya. oke okay. Sampai di sini sudah bisa dipahami jadi ada yang uh, apa namanya tidak mungkin dibedakan gitu poin yang uh, apa Penfasil dengan ana saja itu Udah sama oke okay. hmm. dengan lafat ana sama-sama dibaca dua sama-sama dibaca empat ya. Gitu. Nah, Interaktif yang bagus. bagus. Oke, okay. jadi di sini bacanya hanya empat saja. Bacanya empat kali, empat kali baca. Oke, okay, silakan Pak. mulai. Tusiruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaitum. Ya. tusiruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum tusiruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum tusiruna ilaihimu tusiruna ilaihim bil mawaddati wa ana ang bima Sudah dapat ya? Iya, set. Oke, itu wajah bacanya ya. Jadi konsepnya karena kita harus membaca uh, mat yang hukumnya sama dengan yang semisal juga begitu. Ya. Jadi kalau anaknya gunakan dua menfasil dua, Anaknya gunakan empat ya menfasilnya empat dan seterusnya begitu. Gitu ya. Oke, okay. alhamdulillah. Baik, uh, yang berikutnya ini agak lumayan panjang, mungkin nanti di pertemuan berikutnya saja, Pak ya. Karena ya. di sini ada perlu penjelasan juga supaya nggak Uh, bingung gitu ketika ketika melihat uh, susunannya ya yeah. uh, mau atau nanti uh, um, ada jamak gitu nah, seperti itu <coughs> oke okay. ya yeah. uh, sampai di sini ada yang mau ditanyakan bro? insyaallah paham Ustaz. paham ya nah, jadi ini masih mudah insyaallah apalagi kalau praktek uh, nanti lebih terasa mudah sebetulnya ya yeah. karena uh, memang Hari ini aja yang agak banyak masih lebih banyak kan yang yang waras ya oke okay. baik kita cukupkan untuk uh, pertemuan kali ini subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illallah. anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah rabbil alamin wa bi warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.